bergabung dalam kegiatan fokus grup diskusi. Saya nitip anak-anak saya di sana. Saya pikir nanti kita banyak diskusinya. Jadi FGD ini tujuannya untuk menyamakan persepsi, lebih mempermudah dan memangkas waktu dan segera mendapatkan hasil pengujian. Teman-teman BLBJ Murah Rai juga sama-sama bekerja 24 jam. Dapat 3 tambahan pegawai BLBJ. Kalau tadi diminta untuk dicari negatifnya, ya memang belum ketemu nih sampai saat ini. Semua sangat kooperatif, sangat responsif, dan setiap kegiatan mereka juga ikut terlibat dan antusias. Baik seperti itu, mereka juga berdedikasi sangat luar biasa. Teman-teman BLBJ juga membantu terkait pengungkapan NPP dan juga kerjasama dengan BNN. Ada yang jago MC itu, Andi Dian Ayu, kemarin waktu custom khusus itu kita ikut sertakan ke Pembana gitu, untuk menyapa adik-adik SD yang di pedalaman. Sekarang udah sering nangkep narkotika, apalagi tengah di rumah sarannya, fenomena yang menarik. Kocek, alhamdulillah hasilnya juga positif. Terima kasih terhadap ikatan antara tadi sama-sama biru ya, Pak. Saya juga kaget juga, ternyata mereka nge-blend juga dengan teman-teman di Kandil. Covid itu kemarin berakhir di September, Pak Baroni, tapi ada kemungkinan di tahun depan tuh mulai lagi untuk melakukan pengeksploran. Ya, moratorium larangan ekspor nikel ore atau biji nikel pada awal tahun ya, 1 Januari 2020. Kemungkinan untuk terdepannya juga akan terdapat beberapa smelter. Pegawai lab di Pangkalan Run selama ini sudah sangat baik kinerjanya, bisa kerja sampai 24 jam. Kami masukkan labnya tengah malam pun masih dapat diterima. Berangkat. Satu, dua, tiga.